Dan koneksi 60 pemirsa, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan aksi seorang petugas damkar menjadi amukan warga. Petugas damkar kala itu tengah berusaha menuju lokasi tempat kejadian perkara di Gang Kutai Indah RT 40 Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Selasa kemarin. Namun tiba-tiba beberapa warga tampak mendorong petugas damkar di jalan. Keributan pun tak terelakkan dalam insiden tersebut. Bahkan ada juga warga yang nyaris memukul petugas damkar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kutim Nurjaini saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya kejadian tersebut merupakan hal yang biasa, apalagi warga yang tertimpa bencana dalam posisi panik. Sementara petugas pemadam kebakaran harus menjalankan standar operating procedure. Dan insiden baku hantam ini terjadi lantaran warga tidak memahami SOP. Warga meminta agar petugas langsung menyemprot titik api. Bahkan ada warga yang mendorong petugas dan seolah-olah ingin mengambil alih tugas pemadam. Akhirnya petugas damkar di lapangan dan masyarakat yang menjadi korban keganasan si jago merah sudah saling memaafkan.